Yo, what's up my bro and my sis, kembali lagi di berita teknologi.com. Dan kali ini kita bakal melakukan unboxing lagi. Dan smartphone kali ini yang bakal kita unboxing adalah smartphone dari Smartfren Andromax E2 Plus. Andromax E2 Plus ini telah mendukung jaringan 4G LTE ya, dan juga telah mendukung teknologi LTE yang baru yaitu VoLTE, dimana kependekan dari Voice over LTE. Di sisi samping kita bisa lihat ada spesifikasi yang cukup detail, di mana smartphone dari Smartfren Andromax E2 Plus ini telah mendukung dual SIM serta ada kamera 5 megapiksel di bagian belakang dengan BFI sensor dan kamera 5 megapiksel yang ada di bagian depan. Lalu untuk prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 212 dengan kecepatan 1,3 GHz quad core. Lalu ada RAM sebesar 2 GB dan ROM-nya sebesar 16 GB. Jadi cukup lumayan ya nih ya. Langsung aja kita unboxing. Nah ini dia, di atas ada smartphone dari Andromax E2 Plus nya. Lalu ada kartu perdana dari Smartfren. Lalu ada juga panduan untuk mengaktifkan VoLTE atau Voice over LTE. Kemudian ada panduan pengguna, ya buku manual ya. Lalu dan juga ada kartu garansi. Lalu ada baterai 1900 mAh. Kemudian ada kabel data. Lalu ada kepala charger dengan output sebesar berapa ini ya? Oh, 1 ampere ya nih ya. Kemudian ada headset beserta earbudnya. Ya, itu aja paket penjualan dari Smartfren Andromax E2 Plus ini. Ya, inilah smartphone dari Smartfren Andromax E2 Plus, di mana smartphone ini dibalut dengan warna hitam dan frame yang berwarna emas, yang mana frame ini adalah berbahan metal ya nih ya. Lalu di bagian belakang kita bisa melihat ada kamera 5 megapiksel beserta lampu flash LED-nya dan juga body yang berbahan Dove ya nih ya. Jadi kesep ya, nggak begitu licin. Lalu di bawahnya ada speaker. Untuk di atasnya kita akan menemukan jack audio 3,5 mm dan juga di bawah kita bakal menemukan slot micro USB dan mikrofon. Oh ya, bagian belakang dari Andromax E2 Plus ini dapat dibuka ya. Jadi kita bisa mengganti SIM atau memasang kartu SIM dengan melepas cover belakang ini. Dan juga baterainya pun juga dapat dilepas. Di sisi atas bersebelahan dengan kartu SIM, di situ juga ada slot untuk micro SD. Jadi bagi Anda yang kurang, Anda bisa menambahkan memori micro SD ke smartphone ini. Ya, inilah smartphone dari Smartfren Andromax E2 Plus, di mana saat kami pertama kali menggenggamnya ini terasa sangat nyaman karena layar yang digunakan itu seluas 4,5 inci, jadi sangat nyaman untuk digenggam apalagi dengan satu tangan. Smartphone ini nampaknya menggunakan Google Stock ya nih ya. Jadi basisnya Android 5.1 yang belum dimodifikasi sama sekali ya. Oh ya, bicara soal VoLTE atau Voice over LTE, jadi untuk mengaktifkannya pun cukup simpel ya. Kita bisa menarik ke bagian menu Quick Setting. Di situ tertulis ada VoLTE, kita pencet langsung seperti ini. Nah, dengan begitu kita telah mengaktifkan fitur VoLTE atau Voice over LTE. Dan indikator bahwa VoLTE ini telah aktif atau belum, kita bisa melihat pada bagian status bar di atas ya nih ya. Keuntungan menggunakan Voice over LTE ini banyak sekali ya. Untuk bertelepon atau berkomunikasi melalui sambungan telepon itu lebih jernih, lebih halus, lebih bening ya, karena kualitas suara yang dihasilkannya pun SD. Bagi yang mencari smartphone murah, nampaknya Andromax E2 Plus ini bakal menjadi pilihan yang tepat karena selain dibanderol dengan harga sekitar 1,2 juta, smartphone ini juga sangat nyaman digenggam. Apalagi telah mendukung teknologi 4G LTE dan VoLTE, pastinya memberikan pengalaman yang sangat berbeda daripada yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan info-info unboxing dan review seputar gadget dan smartphone yang terkini. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Jika kalian suka bisa tekan tombol like. Jika kalian ingin membagikan ke teman-teman kalian silakan. Serta yang terakhir, jangan lupa untuk kunjungi situs kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi seputar gadget, smartphone, hardware komputer, pokoknya yang serba tentang teknologi yang terbaru dan terupdate yang terkini pokoknya. Sekian dari kami dan saya pamit undur diri. See you.